Aish. Gila geng. Hari ni aku bawa beg kecil, beg je ni. Terlupa pula nak ambil lesen keluar, kredit kad keluar. Nasib baik ada ambil duit. Nak pam minyak je. Ha ni pam ke-7. Hari ni aku nak pam minyak kereta ni, A86. Lepas tu ni dia punya rotek pun dah mati tau. Mati aku rasa dalam 20 hari. Nasib baik aku bawa duit. 100. 7. 7 lah. Ah 97 ah. 97. Ah. Ini jadi. Aku dah bagi tahu lah hari tu dekat shop video. Aku akan bawa balik A86. Susah sedikit nak rekod video dekat A86 ni. Sebab Adrian punya equipment semua dekat RX7. Adrian punya klem kereta semua tu dekat RX7. Nanti Adrian pergi ambil balik. So Adrian kena pakai tangan. Tak boleh, susah nak bawa kereta manual. Lagi-lagi kan, ni Adrian tengah fikir kan, nak ambil sebiji lagi. Takut isteri marah. Tengah fikir nak ambil GR86 ke tak. Sebab GR86 ni dia macam anak kepada kereta A86 ni lah. Tapi rumah saya semua 4 pintu. Ni lah punca kalau akibat lama tak bawa kereta kan. Dia pressure. Oh, minyak tumpah pula. Kelakor. Tengok, tiap-tiap kali orang ingat hari ni gila lagi. Tiap-tiap kali kereta rosak, parking dekat sini. Ni kereta ni memang banyak masalah lah. Tu pasal Adrian nak hantar balik KL untuk refurbish, untuk restoration. Dia actually tak ada masalah. Rumahnya dia kena tahu dia punya function. Dia punya function. Aduh, lama tak bawa. Itu pasal kereta tak boleh lama sangat tak bawa. Ni aku kena bagi pressure masuk sikit dulu. Tengok dia punya line ni. Sampai sana. Siap. Semua orang main tegur. Eh, you punya kereta tu aku rasa penutup tu tak kunci. Dia bukan, dia actually dia pressure. Ha, kereta lama kan. So dia kena tunggu sekejap bagi dia pressure. Dia punya minyak tu dia masuk ke tangki. Itu pasal tadi kan, Adrian dah hampir-hampir minyak dah nak empty. So Adrian pump lah 100. Dah lah kredit kad lupa nak bawa keluar. Lesen pun lupa nak bawa keluar. Adrian punya card holder lupa pula. Ni kalau polis nampak video ni, Adrian kena saman nanti. So Adrian pun tak tahu. Adrian dah lama tak bayar cash. Bayar cash kan, kalau kita bayar 100, kita pump sampai 90 lebih. Oh, rupanya dia boleh ambil baki balik. Aku ingat kan tak boleh. Sebab dia dah masuk dekat komputer kan. Actually dia bagi balik RM8 lebih. Nasib baik. Sini kan, minyak dah tendang tadi. Saya cepat full ni. Tutup balik. Dah 5 minit, tutup balik. Jom, try start tengok. Start tengok dia tumpah ke tak. Tadi dia muntah tau, muntah petrol dekat sini. Ha, tengok, dia muntah lagi. Dia muntah petrol lagi. Tutup. Saya muntah tak habis ni. King X Pro. Flavor yang baru. King X Pro. So aku rasa kena tunggu dalam around 10 minit kot bagi dia rehat sekejap. Confirm dia punya minyak semua dah okey, masuk ke dalam tangki. Sebab Adrian nak, actually hari ni Adrian nak bawa kereta ni pergi cuci. Dah lama tak cuci kan. Adrian malas nak cuci kan. Dia tadi aku start kan, dia minyak pun tumpah sikit-sikit. Aku straight bawa pergi kedai alun. Sampai kedai. Cik wai, orang lain boleh lah. Eh wai cik. Boleh ya? Ye pak se kong ah, lalu lu lap ha yui tiao dia beng. Tiao dia ho. Jagu bo se. Ha wei. Ha wei. Siap wai se ma. Tu, dah okey dah bawa sampai kedai alun. Okey balik. Ni kita tengok jap. Sini punya kereta dah lama tak datang kedai alun. Hari tu balik KL. Tengok sebelah jom. Ha, ni masih ada dekat sini. Belakang secret, belakang secret. Oh, ni lawai. Kosong kau tengok. Ya, I cover lah. Aku percaya kan. Banyak JDM okey. Banyak JDM pun kurang mesti kena macam Adrian punya hal. First, tiap-tiap kali lama tak bawa, kurang bawa keluar, dia mesti pergi checking dulu. Checking. Pergi cari doktor dulu.
Jadi kalau betul-betul ini jadi, aku punya soya terpelanting satu kereta tau. Kau tengok, lepas ban pun dia dah lompat lah. Ha, nampak tak? Ha. Dah lah racing crash. Susah nak tekan, loceng lagi. Super single, tengok. Ha, korang jangan percaya sangat kepada kartun-kartun ni semua. Ha, yang dia punya soya ni, bapak dia suruh tak boleh tumpah. Nasib baik bapak aku tak macam ni. Ha. Ni jalan straight je, ada bump je, dia dah ayak tu dah macam ni je. Kalau korang bawa pergi itu bukit nak drift, takkan dia punya soya je ni? Yang mesti je ni, kan? Ni orang pun ingat aku gila buat video ni, goyang-goyang. Pulang yang King X Pro tu, King X Pro. Ni King X Pro. Baru eh tak review ni. Cun sial dia punya flavor. Strawberry mango. Hour shot. Alright, dah sampai. Luar dalam isi semua boleh. Lap sekali. Dia dalam, dalam dah ada itu apa dia? Kuman. Eh, dia bukan kuman. Mushroom, mushroom. Eh, nampak tak? Nampak tak ni? Ni, ni, ni. Boleh. Tenang sikit je ni. Takkan nak setiap minggu cuci sendiri. White gila sini. White. I nak masuk balik. Bagi standard sikit. Ni ni 9JJ tau. Depan 8JJ. Gila, white gila. Eh, kotor kan? Ha? Oh, kotor. Oh. I tiap-tiap kali cuci kan? Ha? I tak cuci rim. Oh. Ah, malas. Sebab I sekali cuci, cuci 4 biji. Oh, okay, okay, okay. Jam weh. Sejam weh. Kenapa cuci lama sangat weh? Sebab nak bersih. Siap polish bonnet tu. Ni dah mushroom lah, kereta ni dah start mushroom dah. Dah lama dia mushroom, kotor sangat-sangat. So kita kena polish sikit apa yang patut. Jangan lebih. Tunggu. Nasib baik ada ni. Lion King X Pro, nasib baik. Woo. Okay lah. Siang jauh hilang mah. Ya. Kan tahu, 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 kan tahu,
dan auto show lah. Plastik jadi, punya auto show. Silikon plastik punya silikon. Tak berminyak kan, tak lekat. Oh, bos yang cek ya. You can press, you press you. Oh, dah gila balik. Ini beda macam ni, ini kiri dong buah kau kan. Oh, ikut ya, ikut, ikut bin ya. Okay, jom, jom, jom. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Balik rumah lama ambil parcel. Aduh,
kereta aku ni, aku bukan tak nak buka aircon. Sebab dah lama kan Adrian tak bawa. So Adrian nak running. Bagi dia panas-panas, engine, piston semua panas-panas. Syok-syok Adrian buka aircon. Aircon tu sejuk beku juga ni. Lama. Tenang. Dah selamat sampai rumah. Tiba-tiba rasa tenang. Itulah guys. Kereta biasa, kereta JDM lama, kereta JDM baru, semua berbeza. Tu depan lagi SPG tu. Nampak tak? Di situ. Tu esok kita bawa lah tu. Penat esok. Mana King X aku lah? Betul lah guys. Device ni, flavor ni dia syok tau. Tak boleh adjust F tu. Tapi dia ada indicator. Nampak tak? Boleh tahan, not bad. Dia tak terlalu lah. Sebab King X ni dia daripada V Empire. So mereka tahu Malaysia punya rasa. V Empire ni dia quite pandai juga. Sebab mereka dah kaji banyak tentang users and users. So mereka tahu apa yang Malaysia punya orang nak. So mereka deal dengan King X supaya dia brew keluar. Flavor ni dia macam lebih kurang macam kita punya taste lah. Masam manis, dia sedikit creamy tetapi sejuk. Layanannya menyegarkan. Okay, so kita jumpa di next videos. Adrian dah sampai rumah, nak pergi mandi. Bye bye.